Kelenteng Eng An Kiong yang merupakan tempat peribadatan umat Konghucu di Kota Malang pada Selasa 13 Juni 2017 membagikan 1000 bungkus hidangan buka puasa. Hidangan ini dibagikan oleh pengurus Yayasan Kelenteng Eng An Kiong kepada masyarakat yang lewat di depan kelenteng menjelang waktu berbuka. Acara bagi-bagi hidangan buka puasa ini merupakan bentuk tali asih dan kepedulian umat Konghucu di Kota Malang kepada umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Bagi-bagi 1000 hidangan buka puasa ini telah dimulai pada tanggal 12 Juni 2017 yang lalu dan akan berlanjut hingga tanggal terakhir di bulan suci Ramadan. Dan rencana di hari-hari selanjutnya, porsi yang dibagikan akan lebih dari 1000 bungkus. Banyak masyarakat yang bergembira karena telah diberi hidangan buka puasa gratis oleh Kelenteng Eng An Kiong Kota Malang. Terima kasih kepada Kak Jayana Judi yang telah mau peduli dengan acara kami sore hari ini. Yayasan Kelenteng Eng An Kiong Malang telah bersinergi kepedulian kepada sahabat-sahabat umat muslim tatkala kita membagikan yaitu makanan bukoan. Itulah yang bisa kami sinergikan dengan para sahabat pada masa-masa ini. Sehingga malam ini, sore hari ini pun kami alhamdulillah membagi 1000 bungkus. Semoga sampai menjelang hari Idul Fitri sampai selesai. Itu yang kami harapkan dan inilah ketua umum kami, ini ketua harian. Terima kasih. Harapannya, toleransi antar umat beragama di Kota Malang akan tetap utuh sehingga tidak akan terjadi perpecahan di NKRI. Dari Kota Malang, Tim Liputan Gajayana TV melaporkan.